Udah dia kejaran itu? Hah? Udah siap, tinggal bapak aja mau launching. Gua tutup dulu ya. Thank you.
Hadirin kami persilakan duduk kembali. Acara selanjutnya laporan Ketua Panitia kepada Bapak Kasat Humas Polrestabes Bandung kami persilakan. Acara diplomatik selalu dikembangkan Polri untuk menjawab semua tantangan yang dihadapi, khususnya menghadapi masalah gejolak masyarakat yang diakibatkan oleh masalah-masalah sosial. Kepolisian sebagai bagian dikembangkan pemerintah memiliki garda pelayanan kepolisian terdepan yang dibuat oleh seorang bagi kami mas. Di mana keberadaan kami Kamtibmas secara ideal berada di kelurahan di wilayah Kota Bandung. Polrestabes Bandung memiliki 151 bagi Kamtibmas sesuai dengan jumlah kelurahan di Kota Bandung. Pemberdayaan peran bagi Kamtibmas di setiap desa kelurahan merupakan langkah yang tepat dalam memberikan pelayanan ke depan kepolisian, sehingga makin kecil dan luas desa atau kelurahan binaan dapat berpegang bagi Kamtibmas, maka tidak ada konflik sosial siapapun di tingkat desa sangat dapat diantisipasi saat ini dan tidak berubah menjadi yang berpengaruh. Untuk itulah, Polrestabes Bandung memberikan perhatian terhadap bagi Kamtibmas dengan membuat proposal kreatif berupa kegiatan door-to-door, yaitu kegiatan yang dilakukan pada setiap bagi Kamtibmas dan petugas Polres untuk berkunjung, bersilaturahmi ke rumah warga dan kantor setiap hari. Dilanjutkan memberikan himbauan Kamtibmas dengan memasang stiker pada pintu atau jendela rumah yang dihuninya. Dua dasar. Satu, peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2008 tentang pedoman strategi implementasi Polres dan pelaksanaan tugas Polri. Kedua, keputusan Kapolri Kep 08/2009 tanggal 24/2009 tentang bagi Kamtibmas. Tiga, program kerja Polrestabes Bandung tahun 2014. Tiga, maksud dan tujuan. Maksud program door-to-door sistem adalah langkah strategis untuk mendekatkan kehadiran polisi di tengah masyarakat dalam memberikan perlindungan, pelayanan dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan program door-to-door sistem sebagai tindak lanjut dan strategi implementasi Polres dalam pelaksanaan tugas Polri secara preventif dan preventif yang dilaksanakan oleh bagian Kamtibmas dan tugas Polres guna melaksanakan deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi gangguan Kamtibmas di tingkat desa atau kelurahan. Empat, pelaksanaan. Nama kegiatan, launching program door-to-door sistem dalam mendukung program kondusif menuju Bandung Juara. Door-to-door sistem adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh petugas kepolisian yang dilaksanakan dengan cara menghubungi warga masyarakat untuk mendekatkan polisi dengan masyarakat, membangun komunikasi, menghimpun informasi, serta menyerang aspirasi dan keluhan masyarakat terhadap Polri, termasuk serta Kamtibmas yang ada di wilayah binaannya. Launching program door-to-door sistem Polrestabes Bandung dihadiri undangan sejumlah 2,113 orang. Waktu dan tempat kegiatan launching door-to-door sistem Polrestabes Bandung dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 13 Desember 2014 pukul 08.00 bertempat di Gor Penjajaran Kota Bandung. Hasil yang ingin dicapai dalam program door-to-door sistem adalah 1. Terwujudnya kemitraan antara polisi dengan masyarakat melalui kehadiran petugas Polri ke rumah warga masyarakat guna membina komunikasi secara intensif sebagai tugas pelayanan kepolisian. 2. Mendekatkan kondisi dengan masyarakat. 3. Mendapatkan informasi kondisi warga masyarakat yang dikunjungi. 4. Menyerap aspirasi harapan masyarakat tentang Kamtibmas. 5. Tersampaikannya pesan Kamtibmas secara cepat dan tepat kepada warga masyarakat yang dikunjungi. 5. Menutup. Demikian laporan singkat pada acara launching door-to-door sistem Polrestabes Bandung dalam mendukung Kota Bandung kondusif menuju Bandung Juara. Selanjutnya, mohon Bapak Wali Kota Bandung secara simbolis menyerahkan kunjung petugas Polres bagi Kamtibmas dan sisa di luar Kamtibmas serta berkenan memberikan pengarahan kepada petugas pelaksana. Bandung 13 Desember 2014 Kasat Humas Polrestabes Bandung selaku Ketua Penyelenggara. Yang bersedikit.
mantap. Pelayanan publik bulan Juni ini diberi penghargaan sebagai kota yang rapat pelayanan publiknya sudah hijau semuanya.
Hari Selasa kami diundang ke Yogyakarta, ada Pak Presiden juga. Saya juga tidak menduga Bandung diberi penghargaan, paling banyak 3 penghargaan dari KPK sebagai kota yang program anti korupsinya paling baik di Indonesia. Ini program ini terus kami upayakan di level pemerintah Kota Bandung. Kita ubah mental pejabat di Kota Bandung. Sudah saya perintahkan juga, camat lurah itu harus sholat Jumat di masjid yang berbeda setiap minggu. Jadi kami ada program belusukan juga secara fisik. Kalau boleh ditemani Pak Kapolsek bagian muslim untuk ikut sholat Jumat bersama camat lurah di masjid yang berbeda, pulang sholat Jumat ngabuburit alias mendengarkan curhatan Bapak. Kami juga sudah wajibkan camat dan lurah makan siang atau makan malam setiap minggu kepada warga termiskin di wilayahnya, supaya pejabat-pejabat kita selalu membukti bahwa masih banyak warga yang harus ditolong dan masalah yang harus diselesaikan. Kita juga melakukan tiap malam minggu namanya nonton bareng bayar kanjeng. Ini mohon di lebih diintensifikasikan lagi, sehingga di mana ada kesempatan tidak ada masalah karena pejabat Pemkot selalu dekat dengan rakyat secara fisik. Itu juga program kami yang kami lakukan. Kalau ini dilakukan, saya yakin kondusivitas sudah bisa dideteksi, disetting, dibisnis dari awal. Sehingga tugas dari Bapak-Bapak juga dari Brigadir RW, insya Allah dengan konsep baru dari kami akan matching dari resmi. Kami juga sudah menyiapkan agar para camat lurah ini banyak bersinergi dengan kepolisian dalam bentuk yang sifatnya sangat Indonesiawi tadi. Ya. Perbanyak silaturahmi, kalau dalam syariat agama, semakin banyak silaturahmi, semakin banyak rezeki. Minimal diterapkan makan oleh RW. Jadi saya ingin buktikan kepada dunia bahwa di Bandung keamanan itu luar biasa, sudah dideteksi, sudah disiapkan, itu dari proses rumah ke rumah. Oleh karena itu saya titip stiker-stiker yang tadi sudah kita siapkan untuk dipasang, dan saya titip sebelum dipasang kalau bisa berbincang dengan pemilik rumah. Karena apalah artinya stiker kalau tidak dimengerti oleh rumah yang dipasang stiker. Jadi saya pikir jangan mengejar target kepasang, tapi sebenarnya tidak terjadi tujuannya. Tujuannya itu adalah mereka paham bahwa polisi hadir, mereka paham harus menjaga keamanan rumah dan seterusnya. Jadi luangkan waktu minimal 1 menit bicara gitu ya. Kita juga berharap, saya titip ke Brigadir RW, kita akan program tahun ini itu adalah denda untuk mereka yang tidak menjaga kebersihan. Menurut peraturannya, setiap rumah, ini khasnya Bandung selalu ada pesawat memang. Kita kembali sudah bersama-sama ini. Jadi saya titip waktu repres tiga, selain pesan keamanan, pesan Bapak Ibu menurut Pak Wali dan peraturan daerah, rumah itu harus ada tempat sampah. Mau tanpa sampah permanen, kalau rumahnya di komplek, mau tempat sampahnya plastik, kalau rumahnya tiga, mau kereses juga tidak masalah. Yang penting tidak buang sampah agar ke jalan ke sungai, cukup di tempat sampah. Saya juga titip ke Brigadir RW, tolong bantu kami mendata wilayah-wilayah mana yang tidak ada petugas sampah. Tolong bantu kami laporkan. Karena Bandung ini sangat luas, saya sedang
mengumpulkan data, jangan sampai orang terlalu sasar karena tidak ada petugas yang sama. Di sesi ini, nanti pas jalan-jalan di area masing-masing, tolong catat, laporkan ke lurah camat. Jika ada RW yang tidak ada petugas sama untuk warna sama. Karena keberhasilan wali kota 18 lapis diukur hanya dua. Satu persis juara, alhamdulillah sudah juara. Kedua menangani murah kan yang ditinggali murahnya itu. Mudah-mudahan kalau kita kompak, ada jeda, ada gerakan pungut sampah, ada perbaikan infrastruktur, insya Allah di murah pun bisa hadir setelah 11 tahun kita mendapatkan itu. Sekarang menangani saya pergi warga Bandung itu superingat. Jadi faktor menang persis ini ternyata membawa tingkat kebahagiaan tinggi sekali. Kalau lagu dan rumah sakit yang di sini, kalau warga Bandung karena persis senang, bahagia yang di sini. Bapak Ibu yang saya hormati, para kepolisian, atas nama pemerintah Bandung, saya ingin memberikan apresiasi kepada mereka yang tekun dalam melaksanakan amanah dan tugas dari Bapak Presiden. Jadi di akhir tahun saya akan beri hadiah satu kepada Brigadir RW jika melaksanakan tugas diseleksi sebenarnya oleh Polres Rabies. Dua tahun lain insya Allah akan saya umrohkan ke Tanah Suci. Juga Bapak Timas, dua orang terbaik juga akan saya kirim ke Tanah Suci untuk umroh. Dan satu untuk Kapolsek juga nanti kita pilih. Kapolsek yang melakukan pembinaan terbaik akan kita kasih hadiah umroh bagi yang muslim. Yang bukan muslim nanti menyesuaikan setara dengan umroh yang akan kita berikan. Itu tanda cinta kami pemerintah Kota Bandung kepada jajaran kepolisian, semoga bersemangat kerja dengan ikhlas. Siapa tahu karena keikhlasan bisa bertemu dengan tambah berdoa di Tanah Suci yang kita berdoa. Kemudian juga saya tadi sampaikan ke Pak Kapolres Rabies, dalam 4 tahun sisa kepemimpinan saya, insya Allah kami akan membangun di 15 lokasi apartemen-apartemen untuk rakyat. Dan saya sudah sampaikan, saya akan mengalokasikan sebagian apartemen itu untuk jajaran kepolisian. Kalau yang ini sudah, akan sudah rapat dengan pandang, insya Allah keluarga TNI sudah lebih dulu untuk menentukan daftarnya. Saya sendiri beberapa pertanyaan, silakan di seleksi prioritas karena saya tahu tidak semua orang punya rumah yang lainnya. Nah, mudah-mudahan program yang kebatan ini kalau nanti sudah hadir kita bisa prioritaskan kepada mereka-mereka yang akan menata pensiun di Kota Bandung untuk punya rumah dan untuk apartemen. Ini apartemen rakyat kami berikan untuk menengah bawah sehingga ini salah baru terbeca pun bisa punya apartemen. Nah, kami akan terus melakukan inovasi-inovasi ini supaya kita bisa berbagi. Tapi saya titip, saya cuma minta satu, tolong pemerintah Kota Bandung, khususnya wali kota, diberi kondusivitas keamanan. Kalau Bapak Ibu bisa bantu kami kondusivitas keamanan, saya akan berjuang sekuat tenaga juga untuk mensejahterakan tidak hanya rakyat Bandung, tapi juga aparat keamanan. Kami ada program beasiswa buat anak-anak. Jika memang ada anak-anak dari aparat keamanan juga perlu dukungan, silakan bikin listnya, nanti kita bantu. Kita urusan sekolah juga, kita ada program bantuan. Kita ada program bantuan ekonomi juga. Jika istri-istri dari bintara atau perwira ingin berwirausaha kecil-kecilan, kita ada program. Jadi itulah tanda sayang kami, cinta kami kepada mereka-mereka yang
sudah bekerja keras berbagi tugas. Dari pemerintah telah menjalankan konsep-konsep membangun, dari pihak kepolisian, dari TNI menjalankan tugas-tugas keamanan dan pertahanan dengan maksimal. Insya Allah kami tidak akan melupakan jasa-jasa dari Bapak Ibu semuanya. Kemudian juga saya titip tadi, mohon izin, di akhir tahun ini tingkat wisatawan yang ke Bandung akan sangat banyak. Jadi saya titip Bapak Ibu untuk banyak di lapangan, khususnya satu minggu, karena wisatawan itu diduga jalurnya sudah ketahuan. Jalurnya itu aja, jalurnya itu Jalan Bandung, Rio, Setiabudi, Lembang, Pasar Baru, itu aja. Jadi pengaturan lalu lintas harap bagi para polsek yang berada di wilayah jalur wisatawan untuk mohon meningkatkan intensitas personelnya di setiap satu minggu, dan sama juga sampaikan kebutuhan apa yang bisa melancarkan lalu lintas di kecamatannya, di kecamatan laporkan kepada saya. Kita sudah siapkan di sisa sambal dros, sudah diperbanyak, insya Allah untuk pengaturan ada jumlah yang sangat signifikan sehingga wisatawan bisa parkir di hotel kemana-mana ke sasaran mobil cukup teknis wisatawan atau sepeda yang sudah kita siapkan. Saya kira itu kurang lebih kepada para RW tadi ada perwakilan di sini. Bapak Ibu akan melihat sebuah perubahan begini. Tahun depan kalau kita tuh palu oleh DPRD, tiap RW itu ada anggaran 100 juta. Tidak dalam bentuk uang, karena dilarang oleh undang-undang, tapi dalam bentuk program. Jadi sebenarnya kepolisian bisa menitipkan program keamanannya itu ke dalam 100 juta ini. Misalkan bikin apa, silaturahmi atau di apalah, itu silakan. Kami sudah menyiapkan 100 juta untuk karang-karangnya per kelurahan, 100 juta untuk PKK per kelurahan, 100 juta untuk LPN per kelurahan. Jadi hampir 200 miliar uang disiapkan untuk membangun di wilayah-wilayah sampai LPN. Jadi harusnya 2015 Bapak Ibu bisa mengawal sebuah perubahan di level LPN. Jalan lurus lagi, dorong-dorong lancar, masjid dijagani, orang miskin bisa ngerti, dan lain sebagainya. Tidak ada alasan, tidak ada terutama. Jadi saya titip kepada para bintara RW, BKPIMA, para polsek, 2015 membangun Kota Bandung di wilayah-wilayah, itu akan sangat masif bergerak menuju perubahan yang baik. Karena saya percaya, kalau desentralisasi ini digunakan dengan cara yang baik, Kota Bandung akan berubah dengan cepat, khususnya kita sebut dengan Bandung Bumara. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon izin kalau saya teriak Bandung, Bapak Ibu teriak juara untuk menyemangati itu tujuan kita menjadi yang terbaik dari diri kita dengan tangan nanti di kepala ke atas. Bandung! Anggota tinggal di tempat. Terima kasih.
Terima kasih kepada Bapak.